Abdurrahman Fari. Hafiz cilik berumur 3 tahun dari Aljazair, Uni Emirat Arab ini dapat membaca dan menghafal ayat suci Al-Quran sedari kecil. Dibantu oleh sang ibu, ia berhasil mempelajari dan mengingat lafaz Quran melalui lantunan Al-Quran yang sering didengarkan oleh sang ibu. Ayat pertama yang berhasil dihafal Fari saat itu adalah ayat Al-Hafi. Sewaktu hamil, sang ibu juga sering mendengarkan ayat suci Al-Quran secara langsung yang diletakkan di perutnya. Awalnya, Abdurrahman mengalami kesulitan mengeja bahkan melafazkan ayat suci Al-Quran. Namun, berkat kegigihan dan ketertarikan Abdurrahman saat itu membuahkan hasil yang baik. Kelebihan Abdurrahman ini juga tercatat di Guinness Book of Records pada tahun 2014. Selanjutnya ada Anas Al-Shad. Anas merupakan seorang Korea berumur 9 tahun asal Yordania dan pernah mengimami sekaligus berceramah di Masjid Al-Ibrahimi Aman di Yordania. Anas dikenal masyarakat setempat sebagai anak brilian. Dirinya pernah menghafal 30 juz ayat suci Al-Quran dan mampu menghafal beberapa kitab syariah. Yang menjadi salah satu kebanggaan dirinya beserta keluarga adalah Anas pernah dipercaya oleh kerajaan Bani Hashim Yordania untuk memimpin ibadah sholat Jumat sekaligus berdakwah. Kedua orang tuanya meyakini dengan penghafalan Quran dan dapat mengartikannya dengan baik membuat Anas semakin percaya diri menjadi seorang imam dan pendakwah.